Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Abu Sigap bersama Bib Husein hari ini dalam program Interfaith Islam di Stikom Interstudy. Dan hari ini kita akan membahas tentang aspek cinta dalam Islam bersama teman-teman di kampus ini. Ayo kita ikutin bareng-bareng. Si Mbak boleh duduk sebentar. Ya, terima kasih. Saya Farid dan ini Bib. Saya Husein. Aku Gita. Oh iya, hari ini kita akan berdiskusi ngobrol-ngobrol tentang aspek cinta dalam Islam. Nah, menurut Habib aspek cinta dalam itu dalam Islam itu apa ya, Bib? Iya, bahwa dikatakan oleh Nabi Muhammad itu hubbu asasi, cinta itu asasku. Jadi asas dalam Islam itu adalah cinta kasih. Bahkan oleh Sayyidina Ja'far As-Shadiq dikatakan apalagi Islam itu kalau bukan cinta. Jadi seluruhnya dalam Islam itu adalah cinta. Misalnya Tuhannya Allah Subhanahu wa taala itu beliau katakan dalam Al-Qur'an bahwa kata barabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan pada dirinya cinta kasih. Sehingga pada diri Allah yang ada adalah samudera cinta yang tidak terbatas. Allah adalah Tuhan yang maha cinta dan memang memperkenalkan dirinya. Paling suka itu Allah memperkenalkan dirinya dengan dua sifat utama. Yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pengasih dan penyayang. Makanya kalau kita baca Quran itu selalu kan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Padahal sifatnya Allah banyak. Tapi Allah paling suka itu dengan dua sifat itu. Makanya dua sifat itu menjadi sifat utama. Yaitu Allah yang maha cinta, maha pengasih, dan maha penyayang. Makanya karena Allahnya itu maha cinta kasih, maka kita dapati bahwa semua yang menjadi perbuatan dari Allah itu selalu bermuara dan berlandaskan kepada cinta kasih. Misalnya dalam Islam ya, orang yang dari surga nanti di akhirat itu gak bisa turun ke neraka. Tapi yang dari neraka, kalau dosanya udah bersih bisa dinaikkan ke surga. Itu kan menunjukkan bahwa Allah penuh cinta. Atau yang pada aspek lain misalnya, bahkan orang-orang yang gak nyembah Allah, itu tetap Allah kasih makan. Gak ada kan misalnya kita temukan di berita, membaca berita bahwa ditemukan satu orang meninggal di tengah jalan karena dia tidak bisa makan. Enggak ada. Semua orang Allah kasih makan, kasih rezeki, kasih harta. Ya. Itu bukti cintanya Allah. Bahkan kepada orang-orang yang enggak menyembah Allah juga diberikan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Bib, bukti cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dan walaupun tidak mengikuti ajaran dia itu seperti bagaimana ya, Bib? Iya. Karena juga Allahnya penuh cinta kasih, yang cintanya itu dikatakan dalam Al-Quran bahwa warahmati wasi'at kullasya, cintaku itu meliputi segala sesuatu, bahkan orang-orang yang gak nyembah aku juga aku cintai, maka nabinya juga adalah nabi yang penuh cinta kasih. Makanya sifat utama nabi itu adalah ar-rahmah. Nabi itu nabiur rahmah, nabi yang penuh cinta kasih. Karena apa? Karena memang dikatakan dalam hadis tahallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu sebagaimana akhlaknya Allah. Nah, nabi ini kan utusannya Allah. Tentu yang paling utama adalah beliau yang paling berakhlak seperti akhlaknya Allah. Dan utama dari Allah tadi kita bahas kan cinta. Maka nabinya penuh cinta. Makanya nabi itu kalau aku lihat itu kayaknya enjoy banget hidupnya karena yang ada dalam dirinya itu cinta kasih. Misalnya, beliau tuh pernah setiap hari itu ketika keluar rumah ada satu orang Yahudi utusannya Abu Sufyan yang diminta meludahi Nabi. Jadi jobdesknya ngeludahi Nabi setiap hari. Jobdesk, bayangin ada orang dibayar jobdesknya ngeludahin Nabi karena Abu Sufyan yang nggak suka sama Nabi. Udah tuh setiap hari diludahin. Sebenci itu. Jadi diludahin tiap hari. Tapi Nabi gak pernah membalas kebencian itu dengan kebencian juga dan tidak pernah membalas perbuatan buruk itu dengan perbuatan buruk juga. Justru Nabi membalas kebencian itu dengan cinta dan membalas keburukan itu, meludahi
dengan ketika yang meludahi ini suatu hari gak ada, kemudian Nabi kaget gitu. Wah, mana nih orang yang jobdesknya ngeludahin saya setiap hari? Kaget juga Nabi. Nah, kemudian kata Nabi, coba cari info. Ternyata kata sahabat, dia sakit. Wah, coba cari info di mana rumahnya. Kaget nih sahabat. Malah dicariin rumahnya, mau ngapain Nabi? Rumahnya di sini gitu, misalnya di gang apa gitu. Yeah. Akhirnya kemudian datang itu sama Nabi, membawa buah Nabi. Membawa buah dan kemudian mengetok pintu rumahnya, siapa di depan? Muhammad bin Abdullah. Wah, kata dia, masa nih ini yang gue ludahin setiap hari? Gak mungkin nih kayaknya. Katanya ketika dibuka pintu, Nabi Muhammad datang menjenguk orang sakit itu dan kemudian memberikan buah. Sehingga kemudian dia tertegun melihat besarnya cinta Nabi kepada semua manusia. Padahal dia selalu benci dan selalu meludahi Nabi. Tapi Nabi membalas dengan begitu, dan justru karena itu kemudian si Yahudi ini respect kepada Nabi. Justru jadi respect kepada Nabi karena selalu yang Nabi perlihatkan adalah cinta dan kasih dan kebaikan. Outputnya kebaikan gitu, karena berasal dari cinta. Kan nggak ada orang mencintai outputnya gitu keburukan, nggak ada. Karena kita cinta, misalnya orang tua, karena cintanya kepada anaknya, senakal apapun anaknya pasti tetap dinasehati dan diperlakukan baik agar dia berubah jadi baik gitu. Iya betul. Tentang masalah cinta lagi nih, ada ya di zaman Nabi para sahabat-sahabat kan banyak. Iya. Dan bagaimana para sahabat itu memberikan kasih dan cintanya kepada umat ataupun kepada negaranya gitu. Iya. Gini, yang pertama, yang menarik itu Nabi kalau kita perhatikan gak punya yang namanya murid. Nabi kan menyebut murid-muridnya sebagai sahabat. Jadi itu menunjukkan penghormatan Nabi, cinta kasih Nabi kepada sahabatnya, sehingga sahabatnya gak ngerasa dilihat sebagai murid sama Nabi. Kalian ini sahabat aku gitu. Jadi Nabi memperlakukan dia setara dengan Nabi untuk menghormati para sahabatnya, sehingga sahabatnya selalu asik kalau duduk sama Nabi. Sangat merangkul, bahkan dari segi penyebutan aja menyebutnya sahabat. Udah dirangkul dari segi penyebutan. Nah, dan dari sana kemudian Nabi mengajari para sahabatnya untuk mengikuti akhlaknya Nabi, yang akhlak itu mengikuti akhlaknya Allah. Makanya sahabat diajarkan untuk penuh dengan cinta. Sampai kemudian Nabi pernah bersabda dalam salah satu hadis, kata Nabi, aku pernah diajari oleh Jibril untuk mencintai tetanggaku sampai seolah-olah saking besarnya pelajaran tentang cinta kepada tetanggaku, sampai aku berpikir jangan-jangan nih tetangga saya nanti kalau saya mati dapat warisan saya juga, kata Nabi. Karena saking besarnya perhatian, seolah-olah kita harus memperlakukan tetangga kita seperti keluarga kita. Nah, maka itu sahabat menjadi pribadi-pribadi yang penuh cinta kasih. Sehingga misalnya ada banyak kisah bagaimana sahabat-sahabat Nabi itu sangat memuliakan orang tuanya. Kemudian kita dapati juga bagaimana kisah salah seorang sahabat Nabi yang sholatnya dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, karena ketika dia sholat itu ada pengemis yang datang ke masjid. Kemudian ketika dia ruku, dia julurkan tangannya, dia minta pengemis itu mengambil cincinnya. Dan sholat itu dipuji sama Allah. Jadi dia sangat mencintai orang miskin, tetangga, orang tua, karena Nabi mengajarkannya seperti itu. Yang pada intinya Nabi mengajarkan, perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Kalau kamu gak mau disakiti, jangan nyakiti orang lain. Dan senanglah pada kesenangan orang lain dan susahlah pada kesusahan orang lain. Itu inti dari cinta. Kalau sebagian kita ini kadang sebaliknya. Kalau ada tetangga senang, kita wah susah kita. Tapi kalau ada tetangga susah, kita senang. Nah, biarin deh, ngerasain susah gitu. Dan gini Beb, kan Nabi juga pemimpin negara ya. Dan bagaimana sih Nabi gitu kan sebagai mencintai negaranya? Mungkin ada sifat-sifat Nabi atau curi-curi teladan. Oh iya, iya itu juga yang penting, bahwa Nabi itu selain mencintai manusia, sahabat-sahabatnya maupun musuh-musuhnya, Nabi itu juga mencintai bahkan binatang dan tumbuhan. Jadi semua makhluk Allah Nabi cintai. Oleh karena itu, bahkan di dalam keadaan perang pun oleh Nabi dilarang para sahabatnya untuk menyakiti apalagi membunuh
tumbuhan ataupun binatang. Binatang. Dalam keadaan perang, perang sekalipun nggak boleh. Karena kecintaan Nabi pada semua makhluknya, bukan hanya manusia. Nah, termasuk juga kecintaan Nabi kepada tanah airnya, yaitu Mekah, tempat kelahirannya Nabi, dan Madinah sebagai tempat bermukim dan hidupnya Nabi. Di salah satu hadis, Nabi katakan bahwa kalau seandainya aku tidak diusir dari Mekah, Nabi ini kan diusir dari Mekah, kalau seandainya aku tidak diusir dari Mekah, maka aku tidak akan pernah meninggalkan Mekah. Karena besarnya kecintaan Nabi kepada Mekah. Begitu juga kemudian ketika Nabi pindah ke Madinah, itu dikisahkan dalam riwayat kalau Nabi itu mau nyampe ke Madinah dari luar kota, itu untanya dipercepat. Kalau udah tembok Madinah kelihatan, untanya dipercepat. Kalau dia lagi jalan, dia dipercepat jalannya. Karena kenapa? Karena rindunya kepada Madinah. Rindu itu berpusat dari cintanya Nabi kepada kota Madinah. Jadi di mana Nabi hidup, maka Nabi mencintai tempat itu. Makanya misalnya para habaib gitu, para keturunan Arab gitu, mereka asalnya dari Yaman. Kemudian ketika mereka hijrah ke Indonesia, itu mereka mencintai Indonesia sebagai tanah airnya, sebagaimana dulu mereka mencintai, nenek moyang mereka mencintai Yaman sebagai tanah airnya. Karena misalnya tahun 1934, para keturunan Arab itu melakukan sumpah pemuda keturunan Arab. Bahwa tanah air mereka adalah Indonesia dan mereka akan melakukan apa saja demi kecintaan mereka kepada Indonesia. Nah, itu pelajaran dalam Islam bahwa cinta tanah air itu bagian dari ajaran Islam. Makanya dikatakan oleh para pendahulu kita dari Nahdlatul Ulama bahwa hubbul watan minal iman, mencintai tanah air, mencintai negara, mencintai bangsa, itu bahkan bagian dari iman. Karena kenapa? Karena bayangkan kalau selain juga karena kita mengikuti Nabi, kalau tanah airnya ini rusuh, kita harta akan hilang. Bahkan beribadah jadi sulit. Beribadah jadi sulit karena masjidnya hancur, karena kerusuhan dan lain sebagainya. Makanya dasarnya adalah harus setiap orang mencintai tanah airnya. Dan karena itu dia kemudian melakukan upaya-upaya untuk bukan hanya menjaga, tapi membangun tanah airnya dari aspek cinta itu. Nah, tadi Habib sudah menerangkan banyak nih. Dan mungkin Mbak Gita mau bertanya gitu. Bagaimana sih cara kita membuktikan cinta kita kepada siapapun? Ayo gabung aja Mbak. Gabung. Kita sedang diskusi nih tentang interfaith Islam. Mbak Gita lagi nanya. Ayo. Ini Faras Habib. Halo Faras. Ayo tadi pertanyaannya dari aku ya. Jadi aku mau tanya, gimana caranya kita membuktikan cinta kita kepada siapapun, dan apakah ada larangan oleh agama untuk memberikan cinta yang secara berlebihan? Oh gitu. Gini, cara membuktikannya bahwa segala yang berbasis dari cinta, keluarnya pasti indah. Pasti indah, gak ada orang atas nama cinta kemudian melakukan hal-hal yang menyebabkan kerusakan. Pasti, ya. Pasti indah. Misalnya, yang keluar dari seorang laki-laki yang mencintai perempuan, pasti senyuman, bunga, coklat, gak kira yang keluar sesuatu yang buruk-buruk gitu, perlakuan buruk. Maka tolak ukurnya adalah keindahan. Kalau orang melakukan sesuatu itu dengan cinta, maka outputnya adalah sesuatu yang indah, yang baik. Begitu juga sebenarnya bahwa batasannya itu tidak ada. Karena kalau orang mencintai, maka dia akan melakukan segala hal-hal positif yang indah kepada orang-orang yang dicintainya atau kepada sesuatu yang dicintainya. Kemudian tapi seringkali orang kemudian cintanya salah gitu. Dia merasa itu bentuk cinta, tapi kemudian yang keluar outputnya adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak indah, atau hal-hal yang menyebabkan kerusakan. Maka batasannya adalah itu. Jika yang kita lakukan adalah merusak, buruk, tidak indah, maka itu bukan keluar dari cinta dan itu tidak diperkenankan gitu dalam Islam.
Dan memang kalau sesuatu itu buruk pasti bukan berdasarkan cinta. Meski mungkin kita ngiranya cinta gitu. Misalnya suami pada istrinya, wah karena cinta saya kemudian akan melakukan hal-hal yang berlebihan dalam arti negatif. Misalnya istrinya diperlakukan buruk gitu, kemudian pokoknya dibuat tidak indah, maka itu bukan bersumber dari cinta. Sebenarnya nggak ada batasannya, yang menyebabkan batasan itu beneran cinta apa enggak sih? Jangan-jangan nggak cinta tuh. Bohong. Tapi dia ngerasanya cinta gitu, seolah, wah gue nih cinta sama lo, makanya gue jangan begini. Padahal bukan dari cinta, itu halusinasi aja dari dia. Ya. Banyak yang kayak gitu ya, pengalaman ya. Dan juga nih Bib, kan banyak anak-anak milenial sekarang kan banyak yang katanya pacaran, cinta karena Allah alasannya gitu. Itu memang jadi alasan seperti itu dibolehkan atau enggak? Mereka berpacaran dengan alasan, ya mungkin ada lo alasan sayang sama gue itu kenapa? Kan mereka pasangan jawab ya karena Allah, itu dibenarkan gak sih? Iya, Islam gitu. Sebenarnya kalau bentuknya, ekspresinya adalah pacaran ya tentu tidak dibenarkan. Karena kan artinya kemudian hijab yang seharusnya dijaga sebagai dua orang yang beda muhrim itu akhirnya runtuh kan. Artinya itu sudah melanggar ajaran Islam, sehingga itu tidak diperkenankan. Tapi apakah boleh mencintai beda muhrim? Tentu, makanya ada pernikahan dalam Islam. Yang penting jalannya itu tepat. Misalnya dengan ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal satu sama lain dengan orientasi untuk kemudian menikah. Tapi kan kita nggak tahu takdirnya nikah betul apa enggak. Nggak apa-apa. Yang penting ketika kita saling mengenal, itu orientasinya adalah menikah dan dengan cara-cara yang dibenarkan dalam Islam. Misalnya ketika bertemu dengan lawan muhrimnya, tetap ditemani si perempuan itu oleh muhrimnya. Unsurnya adalah benar-benar saling mengenal. Karena Islam juga gak mau kalian menikah tapi gak saling mencintai. Gak saling mengenal. Kalau udah gak kenal gimana mau sayang kan? Tak kenal maka tak sayang. Makanya saya selalu bilang, tak kenal maka tak aruf lah. Biar sayang. Ya makanya. Jadi ya pertama harus mengenal, yang kedua harus saling mencintai. Islam menekankan itu dalam pernikahan. Makanya silahkan mengenal, saling mengenal, tapi pada batas-batas yang diperbolehkan dalam Islam. Jangan sampai gak ada muhrimnya ketemu gitu. Dan jangan sampai perkenalannya hal-hal yang sebenarnya gak penting gitu. Betul-betul menggali unsur-unsur yang kita butuhkan, kita cocok apa enggak nih. Setelah itu, setelah kenal kemudian dikoreksi, ini saling mencintai enggak? Kalau udah saling mencintai ya kepelaminan lah. Dan bagaimana sih Beb cara untuk anak-anak milenial ini mencintai sesama kah, keluarga kah, lawan jenis kah, termasuk mencintai belajaran dia sendiri sebagai mahasiswa, itu bagaimana sih? Betul. Anak-anak sekarang kan jarang-jarang gitu, dan nggak pernah menyampaikan rasa cintanya kepada orang tuanya gitu, jarang sekali. Dan bagaimana kiat-kiatnya gitu untuk anak-anak sekarang? Gini, pertama adalah ketahui bahwa cinta itu ajaran utama dalam Islam. Jadi jangan ngaku muslim kalau tidak penuh cinta. Kemudian yang kedua, segala sesuatu ini adalah ciptaan Allah. Mau itu binatang, tumbuhan, orang tua kita, kawan kita, dia ciptaan Allah. Sehingga kalau kita tidak mencintai dia, kita membenci dia dan mengeluarkan hal-hal yang buruk, kata-kata kotor kepada dia, ketahuilah bahwa kita sebenarnya membenci dan mengata-ngatain penciptanya. Misalnya, kita ini kan seperti lukisan dan Allah pelukisnya. Kalau kita ngolok-ngolok, menjelek-jelekkan, membuli lukisan, maka sebenarnya kita membuli pelukisnya, kan? Nah, begitu juga kalau kita benci kepada sesama manusia atau seluruh makhluknya Allah, berarti kita membenci Allah, sehingga tidak sepatutnya. Kemudian yang ketiga, ketahuilah bahwa semua yang lahir dari cinta itu kan indah. Maka semua manusia, binatang, tumbuhan, apapun itu ada unsur keindahannya di dalamnya. Ada unsur keindahan. Maka karena ada unsur keindahan, sehingga yuk kita eksplorasi itu semua, cari keindahan itu, sehingga kita bisa mendapatkannya dan kita mencintai itu. Banyak orang nggak mencintai orang lain, wah gue nggak mencintai dia. Karena dia bla bla bla, punya banyak keburukan. Tapi kan pasti ada kebaikan, karena dia itu diciptakan oleh Allah dengan cinta. Pasti setiap manusia ada kebaikan, maka cari itu. Apalagi kalau baik gitu, orang tua, guru,
nggak kita cintai ya parah, padahal dia baik gitu, penuh dengan kebaikan. Nah Habib, tadi kan Habib bilang ketika kita diperlakukan buruk, kita harus tetap berbuat baik kan. Ini kan kita, maksudnya kita kan manusia biasa yang jauh dari kata sempurna. Dan kita juga bukan nabi, kita punya batas kesabaran yang dimana ketika kita disakitin, gimana sih caranya gitu sebagai kita manusia biasa untuk membalasnya. Iya, sebenarnya kan rumusnya gini. In asantum, asantum di anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kata Allah, itu kebaikan buat dirimu. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu berbuat buruk, itu keburukan buat dirimu. Jadi ketika orang melakukan keburukan kepada kita, itu hanya tampaknya kita saja yang dirugikan. Tapi sebenarnya dia merugikan dirinya dia sendiri. Begitu juga kita, kalau kita membalas, maka sebenarnya kita seolah-olah membalas dia, padahal itu keburukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau keburukan dibalas dengan keburukan, maka nggak ada selesainya. Akhirnya dunia ini diisi dengan keburukan gitu. Dan memang di banyak tempat itu menunjukkan bahwa rata-rata konflik itu diwariskan kepada anak muda. Jadi bukan muncul begitu saja, tapi dia warisan karena orang tuanya turunan, benci antar suku, benci antar agama, turunan. Jarang yang muncul dari awal, pasti rata-rata diwariskan. Nah, makanya kita sebagai anak muda sebaiknya menjadi generasi pemotong rantai konflik itu. Menjadi generasi yang kreatif menyelesaikan masalah, bukan provokatif menambah-nambahin masalah. Nah, bagaimana kemudian cara kita? Kan kita manusia biasa gitu. Jadi kesadarannya bahwa kita hidup ini bukan untuk manusia. Kita hidup untuk Tuhan. Sehingga tanggung jawab kita kepada Tuhan. Sesuatu yang akan membuat kita buruk di depan Tuhan, maka kita jauhi. Sesuatu yang membuat kita baik, maka kita lakukan. Gak ada urusannya sama manusia. Adapun kemudian, tapi gak sabar nih, greget, pengen balas gitu. Ya emosi itu pasti. Emosi, ya, gitu pasti. Parah sih. Kalau Nabi sih mengajarkan misalnya, kalau kamu lagi berdiri emosi, maka duduklah. Kalau lagi duduk emosi, maka berbaringlah. Karena kan memang orang kalau emosi, apa? Dia berdiri ya, kan pasti, pasti ngelonjak. Nah, kita lakukanlah tips-tips itu. Jadi kalau kita lagi emosi sama orang, maka misalnya kita tinggalkan dia dengan cara yang baik. Yaudah deh, kalau lo gak setuju, yaudah kita pergi gitu dengan cara baik-baik. Agar karena dengan pergi kan akhirnya putus. Kemudian kalau masih nyantol di pikiran kita, maka kita alihkan kepada hal-hal yang positif di luar pikiran itu, atau kita ingat-ingat. Enggak seharusnya kita begitu, atau mungkin ada kebaikan dari dia yang bisa kita ingat. Dan pada akhirnya mungkin kita juga mengingat bahwa kalau saya balas dia percuma, saya juga yang rugi nanti. Makanya dikatakan dalam salah satu riwayat bahwa sahabat Nabi itu ada yang unggul banget, sampai kata Nabi dia calon surga. Ketika ditanyakan amalannya apa, diselidiki sama sahabat lain, ternyata setiap mau tidur dia itu selalu punya kebiasaan memaafkan dosa dan kesalahan orang-orang yang melakukan kesalahan sehari itu. Itu sampai kemudian disebut calon penghuni surga sama Nabi karena memaafkan. Berat sih, tapi ya memang begitulah seharusnya hidup. Dan kalau memang kita sudah paham konsep tentang cinta dalam Islam, bahwa itulah sebenarnya hakikat manusia, akhirnya akan terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Nah Habib, ini kan kebetulan temanya cinta, aspek cinta dalam Islam ya kan. Nah, menurut tanggapan Habib sendiri, gimana sih kita mencintai Allah itu kayak gimana? Kalau mencintai Allah, pertama sebagai hamba kepada penciptanya. Oleh karena itu, ketika kita ibadah, sebaiknya tidak karena takut neraka atau ingin surga, tapi bentuk syukur. Karena Allah sudah kasih kenikmatan banyak, maka kita bersyukur kepada Allah. Nah, bentuk syukur yang terbaik adalah dengan bertakwa. Bertakwa itu melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tapi landasannya adalah penghambaan. Makanya Allah itu paling nggak suka kalau orang menyekutukan Allah. Allah itu maha cemburu. Maka jangan sampai kita melakukan itu. Maka ketika kita beribadah harus fokus benar-benar untuk Allah. Jangan sampai nih sholat
suaranya dibagus-bagusin, suratnya dipanjang-panjangin, hanya karena apa? Biar makmumnya ngerasa, wah ini hebat imamnya. Enggak, benar-benar ketika sujud itu untuk Allah. Dan cara berterima kasihnya adalah, yaitu pertama melakukan penghambaan yang tulus kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua adalah selalu menebar kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena kata Allah dalam hadis qudsi bahwa ibadah yang benar-benar untuk Allah adalah ibadah berupa memasukkan kebahagiaan kepada hati orang yang hancur, yang bersedih. Itu ibadah yang paling mulia, yang sangat disukai sama Allah. Dan tadi kan Habib bilang Allah itu cemburuan juga kan? Iya. Dan bagaimana sih Allah itu cemburu kepada makhluknya, dan kita sebagai makhluknya gimana sih supaya nggak cemburu Allah gitu kepada kita juga, Habib? Iya, Allah cemburu kepada makhluknya kalau makhluknya tidak meletakkan Allah di atas segalanya. Apalagi sampai menyekutukan Allah, bahwa itu dosanya unlimited gitu, dosanya unlimited. Kuota. Ya, abadi, tidak terampuni. Karena kenapa? Karena emang nggak masuk akal. Kalau kita jangankan tidak menghamba kepada Allah, menduakan Allah aja nggak masuk akal. Apa yang bisa seperti Allah gitu? Nggak ada. Maka kalau kita menduakannya aneh gitu. Dan juga yang memberi kita segalanya ini Allah gitu. Bahkan sampai detail-detail kecil, misalnya nikmat alis aja itu, bayangin. Apalagi perempuan tuh kan, nikmat alis itu nikmat terbesar bagi perempuan. Itu bayangin. Allah sudah memberikan segalanya kepada kita. Bahkan di hadis qudsi Allah katakan, "Ana laka muhib, wa bihaqqi 'alaika kun li muhibb." Aku ini cinta kepada kamu, maka kamu cinta juga kepada aku. Allah nembak kita duluan. Padahal seharusnya kan Allah yang di atas kita serba segalanya. Seharusnya kan kalau misalnya kita sama orang yang lebih, kemudian seharusnya kan yang kurang menembak yang lebih kan. Lebih dalam segalanya. Ini Allah yang maha lebih, itu nembak duluan. Saya ini cinta loh kamu. Maka karena saya cinta kamu, kamu cinta juga dong kepada saya, kata Allah. Karena itu jalan bahagia di dunia, selamat di akhirat. Jadi, makanya Allah cemburu banget kalau ada orang masih, kamu masih mau menduakan saya? Cemburu banget. Nah, begitu juga manusia, cara-cara menjaga agar Allah gak cemburu, yaitu tadi. Memastikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini untuk Allah. Bahkan tidur kita nih, santainya kita nih, ngopinya kita, kalau diniatkan sebagai ibadah karena mensyukuri nikmatnya Allah, kita minum kopi nih karena mensyukuri nikmatnya Allah, maka itu jadi ibadah, jadi pahala di sisi Allah. Sesimpel itu sih sebenarnya, karena sesimpel di pikiran dan di hati kita, kalau memang diniatkan untuk ibadah, ya udah jadi ibadah. Aku pengen nanya nih, Bib. Gimana sih cara kita kepada siapapun termasuk sama Allah? Caranya adalah memastikan bahwa segala yang keluar itu adalah keindahan dan kebaikan. Jangan sampai atas nama cinta kita melakukan hal-hal yang buruk. Mencelakai, merusak, dan lain sebagainya. Jangan sampai. Maka kita harus mengatur, memanage cinta kita sehingga yang keluar dari cinta itu adalah keindahan dan kebaikan. Sehingga selalu sumbernya cinta yang lahir adalah keindahan. Segala sesuatu yang sifatnya tidak indah, merusak, itu tidak keluar dari cinta. Keluar dari benci yang mungkin dihalusinasikan bahwa itu seolah-olah cinta. Kan banyak tuh anak muda, atas nama cinta kepada perempuannya, pasangannya, kemudian misalnya melukai tubuhnya dengan nama perempuannya, mentato gitu. Kalau dalam perspektif Islam itu bukan cinta. Makanya manage-nya adalah, ini indah enggak? Cara manage-nya, di-manage seindah mungkin. Karena segala sesuatu yang dari cinta pasti indah, enggak akan buruk. Sekarang saya yang minta izin mau ngopi dulu. Wah, udah gak terasa nih, 30 menit kita udah temenin teman-teman milenial di rumah. Nah, teman-teman milenial, kita akan berdiskusi lagi bersama Beb Hussein dan teman-teman dalam waktu dan kesempatan berbeda dengan tema-tema yang lebih keren lagi.
Saya Farid Tabua Sigap bersama saya Husin Ja'far Al-Hadar. Terima kasih buat teman-teman milenial telah menyaksikan Interfaith Islam. Sampai ketemu lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.